Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Iam Sonjaya dalam program 100 UMKM naik kelas Abcgm Jabar di Starbiz TV. Kali ini saya bersama Ibu Yeni Yuliani ya Bu ya. Dalam apa? Produknya kerap Rizma. Ya. Oke. Ini untuk memulai awal usaha ini, bagaimana konsep awalnya dari usaha ini? Pertama karena saya hobi ya. Hobi bikin sesuatu, bikin kerajinan, tapi gimana caranya bisa menghasilkan. Akhirnya saya bikin sesuatu yang bisa dipakai untuk semua orang, terutama untuk wanita ya, biar tampil menarik. Misalkan saya pertamanya bikin tas anyam. Rajutan ya Bu ya? Anyam. Karena kita seorang ibu rumah tangga, anak-anak sudah besar, gimana caranya memanfaatkan waktu? Karena kan waktunya luang ya, tapi menghasilkan. Ya Alhamdulillah, akhirnya saya bisa membuat tas ini dan bisa dijual. Nah, kemudian setelah ini, karena ini prosesnya lama, saya berpikir lagi gimana ya yang prosesnya cepat gitu ya. Akhirnya saya bikin aksesoris yang sehari bisa memproduksi sekitar 10-20. Kemudian dompet juga saya bikin juga sehari bisa 5. Tapi kalau ini kan agak lama ya. Jadi kalau ada pameran-pameran dadakan gitu, saya bisa ikut juga gitu. Dan produksi siap di rumah. Ini produknya kan banyak nih ya Bu ya, inovasi tersendiri gitu, dari batik, dari apa ini, bahan apa nih? Yang menjadi salah satu produk unggulan Ibu yang mana nih? Dompet dan aksesoris, kalung-kalung. Kemudian untuk pasarnya Ibu udah sampai kemana nih? Kalau pasar sih masih di Kota Bandung, Udah memasarkan secara online? Sudah. Nah, untuk program ini, Ibu kan mengikuti nih program UMKM, 100 UMKM naik kelas. Apakah ada kesan-pesannya untuk Ibu sendiri? Banyak banget ya. Setelah saya mengikuti UMKM naik kelas, pertama ilmu saya bertambah. Kedua, saya juga banyak berkenalan dengan teman-teman. Bisa sharing juga sama teman-teman. Nah, dari situ juga kan bisa menambah kreatif untuk pembuatan produk saya juga, dari misalnya kan dari usul-usul dari teman-teman atau yang lainnya gitu, atau kita lihat produk teman-teman dan oh itu bisa jadi ide buat saya. Barangkali untuk apa pemasaran Ibu bisa membuka sebagai reseller gitu ya, ada nomor WhatsApp atau HP yang bisa dihubungi? Ada, saya Yeni Yuliani. Kalau misalnya ada yang berminat atau order atau mau reseller, bisa hubungi saya di WA 0812-1969-7400. Oke, Bu, ini kan membutuhkan apa motivasi terhadap Ibu sendiri gitu ya. Apakah ada motivasi untuk teman-teman, mungkin untuk apa, barangkali ada yang minat untuk berusaha untuk membuat craft ini? Oh iya, untuk teman-teman, terutama ibu-ibu rumah tangga, saya berharap yang waktunya banyak di rumah ya, bisa mempergunakan waktunya itu dengan membuat kerajinan. Gampang kok ya, dengan cara mengikuti workshop atau mengikuti pelatihan-pelatihan. Sehingga dari situ kita bisa gali kemampuan kita atau usaha kita. Dari situ kita bisa kelihatan. Kita hobi, kalau hobi kan bisa diteruskan ya menjadi usaha. Barangkali nanti kedepannya Ibu akan ada minat gitu untuk membuka kelas gitu, untuk craft. Oh iya, sekarang juga kan saya masih membuka workshop juga untuk ibu-ibu rumah tangga atau untuk pelajar-pelajar juga. Saya membuka kelas gitu ya. Bisa menghubungi saya juga kalau misalnya mau ikut kelasnya. Alamatnya Bu? Alamatnya Jalan Kembar Barat Baru, nomor 11. Oke. Ini sangat sangat unik sekali gitu ya. Ini tampak membutuhkan mesin yang besar ya Bu ya. Nah, ini pakai handmade langsung ya. Demikian perbincangan saya dengan salah satu peserta UMKM naik kelas dari program Abcgm Jabar, Ibu Yeni Yuliani, yang produknya ini sudah sangat banyak motif-motifnya, modelnya gitu ya. Saya mengucapkan
terima kasih kepada Ibu Yeni untuk bersedia berbincang dengan kami di Strabis TV. Saya Iam Sonjaya dengan Yeni Yuliani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.